Inshallah, it is still safe. But as I said earlier, we really have to be very careful at the area whereby we have the sinkhole, which is at Masjid India. So that one, that area, we actually make sure that PDRM is also taking care of it. So we don't allow public to come in lah at that area, particular area. Berlakunya insiden ini disebabkan ada pipe IWK yang ke dalam lagi ada bermasalah dan menyebabkan tanah di sekitar kawasan ini dia agak rapuh sehingga menyebabkan berlaku insiden ini dan drainage itu dia pecah ya. Jadi ini akan diambil tindakan segera oleh pihak DBKL dan juga pihak-pihak yang berwajib untuk kita memastikan akhirnya pipe ini diperbaiki dengan secepat mungkin dan juga yang paling utama pipe IWK itu perlu diperbaiki dahulu dan kemudiannya di kawasan yang sekitarnya lah. Jadi insyaAllah kita jangkakan dalam mungkin 3 minggu kita akan dapat selesaikan perkara ini.